Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Fran TV yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron di antara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin menggemaskan. Oke guys, di episode kali ini di mana Julian dan juga Safira terlihat nampak bahagia ya guys, meskipun permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi yang begitu meriyetkan, namun di sini di mana Julian dan juga Safira masih bisa menemukan kebahagiaan, apalagi di mana Safira yang nampak senang, di mana Julian yang bisa menghibur hatinya yang lagi galau ya guys. Sementara di adegan lain, di mana saat-saat Rafael yang sepertinya akan melakukan sesuatu yang jahat ya guys, dan ia pun sempat akan menyamar sebagai dokter, ya jelasnya tentunya ia akan menukar kembali sampel yang akan dites ya guys, yang dimana tentunya permasalahan tes DNA tersebut sepertinya akan diakuratkan kembali, sehingga ya guys dimana Rafael sepertinya akan menggagalkan sampel tersebut yang jelas tentunya akan berniat jahat. Sementara di mana saat ini Mona mengetahui ia yang Rafaelnya akan melakukan kejahatan, dan sepertinya pula ya guys di sini Mona akan tentunya membocorkan rahasia tersebut apabila keinginannya tidak dipenuhi oleh Rafael. Wah, sepertinya nampak seru ya guys percintaan Mona dan juga Rafael saat ini. Meskipun di sini Rafael akan berbuat jahat, namun tetap saja di mana Mona akan menghalangi kejahatan Rafael. Meskipun di sini Mona memang orang jahat, namun dia tentunya mempunyai itikad yang baik tentunya untuk kebahagiaan Julian dan juga Safira. Oke guys, sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, ada baiknya saya sarankan tonton terus sampai selesai, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita ya guys. Oke guys, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Lalu saat itu ya guys, di mana Rafael yang akan beraksi dan menjalankan rencananya. Namun sayang pada saat itu di mana dokter yang sedang bekerja untuk tentunya berhati-hati agar kesalahan-kesalahan tidak terjadi lagi ya guys. Dan sepertinya di sini di mana Rafael tidak bebas untuk menjalankan aksinya. Sementara tentunya dokter memperhatikan keberadaan Rafael yang akan berniat jahat. Tentunya ya guys. Sementara di adegan lain tentunya di mana pula dan Nia saat ini yang membahas tentang permasalahan yang terjadi tentang Luli, dan tentunya Julian tidak akan tinggal diam, bahkan sempat di sini dan Nia takut kalau Julian akan membawa ke jalur hukum tentang Luli. Ya sepertinya di sini dan Nia termakan dengan aksinya sendiri ya guys. Sementara Riana, ia seorang sahabat, tentunya masih bisa menengahi duduk permasalahan di mana dan Nia yang mempunyai permasalahan dengan Julian tentang Luli, dan rasa ketakutan dan Nia akankah di sini dan Nia tentunya mengakui bahwa memang benar Julian bukanlah ayah Luli, dan sesungguhnya tentunya ayah Luli tersebut yang kita ketahui adalah Om Romi. Ya, semoga saja tentunya Dania bisa terbuka dengan duduk permasalahan Julian ya guys, agar semuanya terang dan tentunya tidak mengganggu kesibukan Dania yang kali ini tidak aman dimanapun ya guys. Sementara Om Romi yang nampaknya tertekan dengan Yuda
lagi-lagi di sini di mana Yuda yang akan melindungi Dania. Ya, seperti kita ketahui bahwa Romi tidak henti-hentinya selalu mengancam tentunya keselamatan Dania, karena di sini ya guys, ia tidak mau apabila Dania dimiliki orang lain. Namun di sini di mana Yuda tentunya tidak bisa membiarkan hal itu, dan sudah barang pasti di sini Yuda tetap akan melindungi Dania dan juga Luli. Sementara di mana Rafael guys saat ini yang sangat menegangkan saat-saat ia mengendarai mobil yang begitu cepatnya ya guys. Apakah di sini akan terjadi sesuatu tentang Julian yang pada saat itu sepertinya Safira sangat mengkhawatirkan Julian yang takutnya terjadi kenapa-napa ya guys. Sementara di mana Julian tentunya ia tidak sengaja dengan keriuhan permasalahan ini ia menginjak tali sepatunya tersebut, hingga akankah terjadi kecelakaan yang sangat-sangat mengerikan. Sementara Safira nampaknya sangat tegang dengan permasalahan ini ya guys. Dan tentunya pada saat itu tentunya pula di mana Julian sepertinya akan terjadi kecelakaan dan akan tertabrak oleh mobil Rafael dan siapapun itu, yang jelasnya di sini sangat-sangat tentunya menggemaskan tentang Julian saat ini. Ya, mudah-mudahan saja ya guys, tentunya kekhawatiran Safira tidak terjadi sesuatu terhadap Julian, dan kita doakan agar Julian tidak kenapa-napa dan tidak terjadi tentunya sesuai yang tidak diharapkan tentang kecelakaan tersebut ya guys. Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang ya guys, yang akan kita saksikan nanti malam, dan sudah barang pasti tentunya bisa menghibur kita semua dan para emak-emak sejagat raya. Oke guys, sampai di sini dulu tentunya, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.